Lelaki aku bagi sondol, tepuk kepala dia. In relationship, suami tu adalah pinjaman. Selagi Allah izinkan kita orang berbahagia dan dia jaga syada tak terbuka hati orang lain, alhamdulillah. Isteri mana je yang boleh terima kenyataan kalau suami sendiri ada main kayu tiga di belakang kan? Berkongsi pandangan mengenai isu ini, pelakon Rin Rahim memberitahu dia dan suami sangat mengitik beratkan mengenai pergaulan supaya tidak memudaratkan hubungan perkahwinan mereka. Kata Rin, melihat isu keretakan rumah tangga dalam kalangan artis membuatnya sedikit gusar. Namun dia tetap meletakkan kepercayaan kepada suami. Ha, bagus tu Rin. Dalam hubungan ni memang perlukan kejujuran dan saling memahami. Okeylah, dah alang-alang jumpa ni, nak tanyalah macam mana kehidupan sekarang ni? Seronok ke layari alam perkahwinan? Alhamdulillah, sebab semua orang pun tahu Rin kahwin tiba-tiba kahwin. Memang Allah susun. Seronoklah Rin, seronok ada suami yang mana dulunya macam tak nak kahwin, anti lelaki tak nak kan. Tiba-tiba kahwin, Allah bagi satu geng untuk sama-sama naik. Lalu saya happy lah. Alhamdulillah buat masa ni kita tak nak cakap beria-ia sangat kan. Kita tahu hujan akan datang. Setakat ni, okey. Tak sangka tak perangai suami Azim tu yang macam, lah masuk air juga sama. Cerita. Dia ambil frame kita. But it's okay. Tapi dia tu masa baru kahwin, tak nampak. Masa sebelum kahwin, tak nampak sangat sisi. Saya tahulah dia macam ada angle gila-gila dia. Tapi saya tak sangka dia akan segila dan lebih teruk gila daripada saya. Dia simpan sebenarnya. So, adakah menyebabkan Rin jadi sekarang ni sebab dia lah ada suami yang sama-sama karakter. So, selesa macam kawan. Menyebabkan Rin sekarang tak kisah nak pelakon lagi ke. Bila nak kata ada perbezaan suami support ke, suami disebabkan suami-suami jaga ke, suami bela ke, suami push ke, tidak tahu. Mungkin macam kita jaga mak kita, berkat tu, mungkin keberkatan dalam perkahwinan tu membawa, mendatangkan rezeki yang lebih indah lah, saya rasa. Kalau kita tahu, kita lah sebagai isteri kan, so macam mana dari segi batas-batas kawalan? Saya daripada dulu lah, daripada ayah bujang, saya jaga batas lah. Ya. Kalau aku tengok kan, dekat Facebook, dia sering sangat post suami ni buat konten. Memang idea korang sendiri ke ataupun dia sendiri yang nak ke? Kalau pasal bisnes, pasal produk memang konten lah. Konten about the product kalau I pakai dia pun memang kita orang plan. Tapi plan is jalan cerita. Tapi dialog tu semua spontan. Itu kalau konten untuk produk. Sebab tu korang tengok konten kita orang tak proper. Sebab benda tu candid yang terus pasang kamera, pasang kamera, kita orang tak plan. Tak ada niat pun nak jadikan konten kehidupan tu. Tapi apa yang Rin suka, Rin nampak yang Rin buat daripada mak zaman Rin bujang dulu, Rin buat dengan my mom. Kalau korang perasan beberapa tahun, 4-5 tahun yang lepas, Instagram Rin sangat jaga. Oh, I'm so artist yang memang tak post lolak-lolak ni. Orang pun tak tahu. Misterius betul Rin Rahim ni. Tapi since PKP, tak ada buat apa. So, I pun start posting about my mom. So, I nampak, I lead, I menunjukkan contoh membuatkan mereka yang jauh dengan mak jadi dapat, teringin nak ada relationship macam tu. So, benda yang sama juga Rin bawa dengan husband. So, for me, memanglah caca marbah video tu. So, as long influence people untuk buat benda yang positif, I biar je lah posting tu. Tengok komen semua positif kan. Alhamdulillah. Ramai yang macam memuji juga laporan keserasi. Tapi pun tak risau ke Ji kalau kata post banyak saya dah suami kan, ada pula yang londol ke, yang nak try ke. Bergantung pada suami. Kalau suami betul, open, kalau dia melayan, jadi juga sebenarnya tak boleh salahkan kan? Lelaki aku bagi sondol, tepuk kepala dia. In relationship, suami tu adalah pinjaman. Selagi Allah izinkan kita orang berbahagia dan dia jaga syada tak terbuka hati orang lain, alhamdulillah. Tapi kalau terlampau jaga suami, kita nak jaga suami, jangan pandang, jangan ni. Memanglah kalau gurau-gurau. Kenapa pandang perempuan lain? Itu bergurau. Tapi inside me, engkau dan aku kahwin yang memang suddenly, memang kita tak bercinta, tak plan. Dan rare lah benda tu Allah satukan. So, kalau engkau buka peluang ataupun aku ni buka peluang untuk nak skandal ataupun nak bagi penyondol masuk in our line, kau rugilah. Kau rugi, aku rugi. Kita orang je tahu maksud tu. So kalau aku open up kat orang lain, aku rugi besarlah sebab aku dah ada suami macam ni. Itu samalah kalau dia open up kat, rugilah. Nak kata Rin risau, okay, sejujurnya lah. Rin rasa apa, Rin tengok just macam tak syuk lah, jangan kena kat aku. Sebab kita tak tahu ujian masing-masing kan. Kalau dah tertulis, memang dah tertulis. Kau sampai sini pun dah tertulis kan. Kalau dah tertulis aku madu, ada madu. Kalau dah tertulis kita macam mana? So benda tu I boleh doa je untuk Allah pelihara husband I supaya tidak menyakiti I. Macam tu lah.